meledak. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya Udo 21. Oke, guys. Meledak. Ajar terus. Gas terus. Para salat. Nanti ditempel orang. Bintang Utara, Nopin 06. Oke omku, hati-hati om. Memasuki terminal yang ini ya bosku. Jam 13.41. Keberangkatan nanti sore, tujuan ke Medan. Oke om. Putra Pelangi Perkasa, kedatangan dari Jakarta, transit di terminal BRPS yang ini, tujuan ke Medan. Pajaria Wisata optimis memasuki terminal BRPS sore ini ya bosku. Trip Dumai ya tol untuk harga tiket 100.000. Ada bus HD Trans memasuki terminal siang ini. Tujuan kemana nih bosku, gak jelas juga. Dan di dalam belum ada penumpang sama sekali ya bosku. Bus Lorena memasuki terminal pada sore ini. Persiapan keberangkatan pukul 15 ya bosku. Bus pariwisata medium melintas saat ini di depan terminal BRPS. Tujuan arah ke Palasi bosku. Bus Handoyo dengan livery warna hijau ya bosku, lagi menunggu memasuki terminal pada sore ini. Dan di depan ini kendaraan cukup laju ya bosku. Handoyo, PT Indo Trans Transport Abdimas. ILS Medan Jakarta dengan Opin 379. Bodi Laksana bergerak menuju keluar terminal BRPS siang ini. Semoga selamat sampai tujuan. Keberangkatan Lorena LS 150. Nah ini hati-hati di jalan omku. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Jam 14.26 saat ini ya bos. Trip pertama dari ILS 150. Dan saat ini ILS 151 tujuan ke Bogor. Lagi dalam persiapan, sedang menaikkan penumpang pada sore ini.
Keberangkatan bus ALS. Bus ALS mau berangkat. Surabaya, Medan. Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, Omku hati-hati. Nopin 231. 31. Solo Surabaya Handoyo menuju peron keberangkatan sore ini. Aerobus AB002 memasuki peron keberangkatan sore ini. Ada dua unit aerobus hari ini ya bosku. Sana juga ada aerobus. Apakah aerobus hari ini ramai bosku sehingga dua unit memasuki peron keberangkatan pada siang ini? Anda dapat menggunakan Transmetro. Bus ALS memasuki terminal Berpes sore ini. Nopin 209. Si Raja paket ya bosku, banyak barang di atas tenda saat ini bosku. Keberangkatan si Raja paket menuju ke Malang sore ini. Nopin 209. Keberangkatan aerobus AB002 tujuan ke Medan sore ini. Dan terlihat saat ini para penumpang dari ALS ada yang naik di terminal BRPS sore ini ya bosku, tujuan ke Solo dan Malang. Start dari Medan ya bosku. Dan terlihat saat ini ALS Nopin 209 sudah meluncur dan Malang. Selamat sampai tujuan ALS 209. Pati Star double decker memasuki peron keberangkatan sore ini ya bosku. Pajariau Wisata dan PMA Nauli Basah keluar terminal BRPS sore ini 1586 PMH tujuan ke Medan. Dan di belakang sana bus Pajariau Wisata JB5 Tronton tujuan ke Dumai sore ini. Bus Putra Pelangi kedatangan dari Jakarta tujuan ke Medan Banda Aceh malam ini ya bosku. Kehadiran bus PMH Gracia malam ini transit di terminal BRPS Pekanbaru
trip Jambi Medan ya bosku. Ada bus ALS kedatangan dari Pangkalan Kerinci, transit di terminal BRPS malam ini tujuan ke Medan. Ada bus pariwisata terlibat kemacetan saat ini di lintas malam ya teman-teman. PMH Gracia, God bless us. BK7586LD. Maka tujuannya nih teman-teman, belok kiri berarti ke Medan, belok kanan berarti ke Jambi, tandanya ke Medan belok kiri teman-teman.